Right. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya akan membawa perkembangan terkini dari masa ke semasa pada hari ini, iaitu hari pemilihan pengundian. Ya. Jadi setakat ini saya dimaklumkan dan juga berdasarkan tinjauan saya sendiri secara peribadi, ya, dan maklumat risikan terkini, peratus yang keluar mengundi agak memberangsangkan. Peratus yang keluar mengundi agak memberangsangkan, dan di banyak kawasan majoritinya adalah terdiri daripada orang Cina, khususnya di kawasan di mana of course populasi Cina tinggilah, ya. Jadi majoriti Cina, contohnya Wang Semaju. Kalau pergi ke pusat mengundi tertentu yang saya sendiri pagi tadi berpeluang untuk pantau sekejap, kita lihat Wang Semaju majoriti yang keluar mengundi Cina, tetapi menggalakkanlah jumlah yang keluar mengundi. So Melayu Islam perlu keluar mengundi beramai-ramai. Jangan lepas itu merungut. Ya, jangan lepas itu merungut bahawa mengapa ini, mengapa itu, ya. Jadi perlu keluar mengundi beramai-ramai. Seperkara lagi, ada yang bertanya kepada saya. Ada yang, ya, saya tahu audio okey. Saya tahu. Terima kasih Zunaidi Farida. Seperkara lagi, ada yang bertanya kepada saya, ya. Ini penting anda dengar dan anda viralkan. Viralkan, ya. Ada yang bertanya kepada saya, Merdeka Center semalam buat tinjauan Pakatan Harapan akan dapat 80 lebih kerusi dan sebagainya. Apa? Ini lumrah dunia politik. Tahun pilihan raya lepas pun macam tu. Last minute mereka akan cuba pengaruhi pengundi. Ya, tapi tidak semestinya tepat. Saya dah beritahu semua tinjauan yang tidak melibatkan GTA ini boleh tolak tepi. Bukannya saya kata GTA akan menang besar. No. Cuma saya kata bila dilakukan tinjauan, bila ada satu kumpulan besar yang terlibat yang tidak dimasukkan dalam sebarang pertimbangan, jadi yang itu tinjauan-tinjauan sedemikian boleh tolak tepi, boleh buang dalam tong sampah. Dan jangan lupa, pihak yang anda maksudkan, saya tahu Merdeka Center semalam mereka buat last minute macam menyokong pakatan. Jangan lupa Merdeka Center yang sama pada PRU14, dia ramalkan barisan menang 100 kerusi. Dia jauh tersasar. Dia jauh tersasar. Okay, so lupakan sekarang ramalan-ramalan ni. Melayu Islam perlu keluar mengundi. Ramai perlu keluar mengundi dan jangan bazirkan peluang ini. Jangan merungut lepas tu mengapa keputusan macam ni, mengapa ianya dilihat kaum ini kontrol, kaum itu kontrol. Jadi kali ini saya tak nak dengar rungutan keluar mengundi. Seperkara lagi, saya syukur hadrat Allah ini. Zaid Hamidi, doa dia lah. Sebenarnya saya tak nak sebut doa dia lah. Silap. Okey, saya tak sebut doa dia. Tetapi dia nak buat pilihan raya masa musim tengkujuh. Jadi memang disyaki dia nak supaya bila banjir orang tak keluar mengundi. Alhamdulillah tidak ada suasana banjir hari ini di hampir semua kawasan. Kalau ada mungkin di sana sini sikit, ya. Jadi sorry lah Zahid, ya. Kalau anda mengharapkan banjir untuk menghalang orang mengundi, sorry lah, anda punya rancangan sudah terbalik. Okay. Terakhir, ada satu portal yang telah memetik Lim Kit Siang semalam sebagai berkata. Portal tu nama dia apa orang kata Sabah something, ini Sabah something, ya, ini Sabah something. Memetik Lim Kit Siang berkata atau mengaku tidak mustahil terbentuk kerajaan atau kerajaan PH dan UMNO dipertimbangkan, atau PH dan barisan dipertimbangkan. Sekali lagi saya ingin ulang kepada semua pengundi, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid dan Kleptokrat UMNO. Begitu juga satu undi untuk Zahid dan Kleptokrat UMNO adalah satu undi untuk DAP. Dan juga
Satu undi untuk Perikatan Nasional adalah satu undi untuk Zaid dan Kleptokrat UMNO kerana terang-terang Muhyiddin gagal menafikan bahawa sekiranya Perikatan Nasional tidak cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, dia akan berbincang dengan Barisan Nasional dan Kleptokrat buat kali kedua untuk bentuk kerajaan. Kamarudin Din, tempat saya pun kurang keluar mengundi. Tidak, sebenarnya jumlah yang keluar mengundi ini agak menggalakkan. Yang saya cuba jelaskan kepada anda ialah peratus Cina yang keluar di kawasan-kawasan di mana penduduk Cina dia agak ramai. Peratus yang Cina yang keluar mengundi adalah lebih tinggi daripada Melayu Islam. Jadi sekali lagi, orang Melayu Islam, silalah pergi ke pusat mengundi segera. Ya. Dan sebelum saya akhiri live ini, di mana saya akan terus membuat ya live-live dari masa ke semasa untuk membawa kepada anda perkembangan terkini. Sebelum anda saya mengakhiri live dan sebelum anda ke pusat mengundi, jangan lupa tonton Perutusan Penting kepada Setiap Warga Negara Malaysia sebelum PRU15 yang telah disiarkan di YouTube Reggie Jesse Rita Odin semalam. Ya. Jadi video tu bukannya panjang. Tonton dulu perutusan itu sebelum keluar ke pusat mengundi. Ya. Pendek katalah. Nak kata apa pun berkenaan dengan pejuang, nak kata apa pun. Semua parti politik bermasalah. Muhyiddin terlibat dalam pengkhianatan. Mungkin akan bertimbang kerjasama dengan UMNO, Zahid dan Kleptokrat. PH juga mungkin bertimbang bentuk kerajaan bersama Zahid, UMNO dan Kleptokrat. Dan PH juga telah mengkhianati mandat rakyat apabila memasuki MOU dan memberi nyawa kepada kleptokrat. Dan UMNO tak payah ceritalah, parti yang terpalit dengan jenayah atau pemimpin-pemimpin dia terpalit dengan jenayah. Ya. Dan Perikatan Nasional terbukti Muhyiddin menubuhkan dulu kerajaan yang gagal. Satu-satunya parti yang terdiri daripada golongan kumpulan-kumpulan Melayu Islam yang berjaya disatukan, iaitu satu gabungan lima parti dan beberapa NGO ya, yang adalah penyatuan ummah dari dalam erti kata yang sebenar, tak lain tak bukan GTA Pejuang. Jadi dari asas itu, kalau dilihat menerusi kacamata Islam, memang itulah seharusnya menjadi parti pilihan. Jadi jangan lupa dulu menonton Perutusan Penting saya bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan di YouTube Reggie Jesse Rita Odin sebelum anda keluar mengundi. Jadi sehingga saya kembali live untuk perkembangan terkini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.